Kisah Ashabul Kahfi. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita mulai kisah ini dari sebuah kota pada kerajaan Romawi kuno bernama Absus, di mana rajanya namanya Dakianus. Kisah Ashabul Kahfi terjadi di dua periode kekuasaan. Kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan yang para manusianya mereka menyembah berhala dan bintang-bintang serta matahari. Dan kekuasaan periode kedua, pemerintah yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kisah Ashabul Kahfi terjadi di dua kurun kekuasaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun waktunya, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa kisah Ashabul Kahfi ini terjadi setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan sebelum lahirnya Isa bin Maryam, nabi terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Artinya, Ashabul Kahfi ini masih menganut agama Yahudi dan berpegang kepada Taurat. Dari mana kita tahu bahwa sejarah ini terjadi setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan setelah Isa bin Maryam dan sebelum Isa bin Maryam? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik, mereka berusaha untuk menjegal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam upaya, dengan berbagai macam siasat. Salah satunya adalah pembesar-pembesar musyrik ini datang dari Mekah ke kota Yathrib, karena tahu bahwa di Yathrib itu banyak orang-orang Yahudi. Ada Yahudi Bani Kunaiqa, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Nadir. Dan mereka tahu bahwa agama Yahudi adalah agama yang diturunkan padanya kitab. Sehingga mereka, orang-orang musyrik, ingin bertanya soal kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah mereka ke Yathrib, yang belakangan disebut Madinah. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang seseorang yang muncul di negeri kami Mekah dan mengaku menjadi Nabi dan Rasul? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kalau memang dia seorang Nabi dan Rasul, maka berikan pertanyaan kepada dia. Kalau dia sanggup menjawab, berarti dia memang seorang Nabi. Kalau dia tidak sanggup menjawab, maka dustakan kenabiannya. Akhirnya kemudian orang-orang musyrik pun mendapatkan soalan-soalan. Tentunya soalan-soalan ini untuk menjebak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memang dia bukan seorang nabi dan rasul. Di antara soalan yang kemudian diajarkan orang-orang Yahudi kepada orang-orang musyrik itu, katakan kepadanya, ya Muhammad, akhbirna an fityatin dhahabu fid dahril awwal qad kanat lahum qissatun ajaba. Tanyakan kepada dia tentang beberapa anak muda pada permulaan, pada zaman permulaan yang mereka pergi kemudian berkumpul di sebuah gua, di mana mereka memiliki kisah yang sangat menakjubkan. Habarkan kepada kami, siapakah anak-anak muda itu? Kemudian yang kedua, wa an rajulin kana tawafan qad balagha masyariqal ardi wa magharibiha. Kemudian tanyakan pula tentang seorang raja yang berkeliling dunia sampai ujung barat dan timur. Siapakah dia? Bagaimana habarnya? Kemudian yang ketiga, tentang roh. Katakan kepada dia seperti itu. Maka orang-orang musyrik pun mendapatkan maklumat dari orang-orang Yahudi. Berangkatlah kembali mereka ke Mekah. Kemudian mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan sebagaimana yang diajarkan soalan-soalan itu orang-orang oleh orang Yahudi untuk ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membenarkan kenabian dan kerasulannya atau mendustakan kenabian dan kerasulannya. Maka mereka pun mulai menanyakan tiga soalan ini. Dan mereka berjanji, kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menjawab, maka mereka akan beriman. Tapi kalau tidak bisa menjawab, maka mereka akan mendustakan kenabian dan kerasulannya. Setelah kemudian datang dan bertanya tiga soalan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengatakan, ukhbirukum bima sa'altum anhu ghadan. Kata Nabi SAW, baik, saya akan habarkan kepada kalian apa yang kalian tanyakan kepadaku, tapi jawabannya besok. Subhanallah. Allah takdirkan Rasulullah SAW lupa mengucapkan insyaAllah. Setelah itu kemudian mereka berpaling. Maka Nabi SAW tidak mungkin menjawab sembarangan. Menjawab dengan akalnya, dengan pemikirannya. Bagaimanapun dia seorang Nabi dan Rasul, harus menunggu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak pernah bicara dengan
dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, karena dia hanya bicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Kalau engkau wahai Muhammad berbicara sekehendakmu, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, kami akan tarik tangan kananmu, kami akan potong urat nadimu. Itulah ancaman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menunggu Jibril sebagai jawabannya. Allah takdirkan satu hari Jibril tidak datang, dua hari, tiga hari, sampai berlanjut kepada 15 hari Jibril tidak kunjung turun untuk memberikan jawabannya sebagai wahyu. Maka penduduk Mekah pun heboh. Mereka mengata-ngatakan dengan sesuatu yang tidak layak dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka mengatakan, wa'adana Muhammadun ghadan wal yauma 15 lailatan. Katanya Muhammad menjanjikan besok jawabannya, sekarang sudah sampai 15 hari, 15 malam. Qad asbahna minha la yukhbiruna bi syai'in mimma sa'alnahu anhu. Tapi tidak ada kunjung jawaban dari beliau. Jangan-jangan dia mendus, dia adalah seorang nabi palsu ataupun seorang rasul palsu. Mendengar desas-desus orang-orang mengatakan sesuatu yang tidak layak dikatakan kepada seorang nabinya, ahzana Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka membuat sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesaklah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak kunjung ada jawabannya. Sampai pada waktunya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai sedih, sesak dadanya, apa yang dibicarakan oleh penduduk Mekah. Dari sinilah kemudian Jibril turun, kemudian menurunkan surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Yang dimaksud anak-anak muda pada zaman yang awal-awal dulu, yang kemudian bersembunyi di gua karena kezaliman rajanya, maka mereka adalah Ashabul Kahfi. Kemudian diceritakan secara global dalam suratul Kahfi, dan ini pula yang menjadikan sebab nuzulnya surah Al-Kahfi. Dari sini kita tahu, ketika orang-orang musyrik datang kepada orang Yahudi, berarti zaman peristiwa Ashabul Kahfi itu di zaman agama Yahudi setelah wafatnya Musa, sebelum Isa. Sebab kalau seandainya peristiwa ini terjadi setelah wafatnya Isa bin Maryam, tentu orang-orang Yahudi tidak punya maklumat tentang Ashabul Kahfi. Mereka tidak punya pengetahuan. Ketika mereka memiliki pengetahuan soal itu, maka para ulama beristimbat bahwa kejadiannya setelah Isa bin Maryam, setelah Musa alaihi salatu wassalam, dan sebelum Isa bin Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, فَلَأَلَّكَ بَاخِئُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka barangkali engkau wahai Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, maksudnya Al-Quran. Jadi ketika lama Jibril turun, tidak memberikan jawaban, tidak kunjung datang untuk memberikan jawaban, Nabi pun sesak, Nabi khawatir. Kalau-kalau seandainya mereka orang-orang musyrik itu semakin jauh dari Al-Quran, mendustakan Al-Quran, mendustakan kenabian dan kerasulannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengutus Jibril untuk memberikan jawabannya. Tetapi walaupun demikian, janji orang-orang musyrik itu tidak terbukti karena mereka juga tidak kunjung beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua itu dan yang mempunyai raqim termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang sangat menakjubkan? Subhanallah. Ketika Ashabul Kahfi sekali lagi berada di sebuah kota yang namanya Absus, sebagian ahli tafsir mengatakan namanya lain, tapi itu yang masyhur dengan rajanya Dakianus ketika itu. Raja Dakianus ini
pada era pemerintahan Romawi kuno dulu adalah seorang penyembah berhala, dan sebagian kaumnya menyembah matahari. Raja yang sangat diktator memaksakan rakyatnya untuk mengagungkan berhalanya, memaksakan rakyatnya untuk melakukan kesyirikan. Maka siapapun yang tidak tunduk patuh akan perintahnya, maka akan ditangkap, kemudian dibunuh. Maka masyarakatnya sangat fanatik dengan berhala. Suatu ketika kemudian raja ini membuat pesta perayaan besar untuk mengagungkan berhalanya, mengundang seluruh manusia dari pelosok daerah datang dari mana-mana untuk hadir ke kota. Dan itu merupakan sebuah keharusan undang-undang raja. Akhirnya datanglah manusia-manusia dari berbagai macam penjuru dan pelosok berkumpul di kota. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dimulailah perayaan menyembah berhala kala itu. Lah, dari peristiwa ini ada orang-orang yang kemudian tidak setuju dengan perayaan itu. Dan mereka adalah anak-anak muluk, abnaul muluk, anak-anak muda, putra-putra dari para pembesar-pembesar kerajaan. Mungkin kalau semacam sekarang anak gubernur, anak menteri, anak pejabat, ada yang masih hati mereka itu hanif, tidak suka dengan kesyirikan, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkari perbuatan itu. Akan tapi karena mereka wajib hadir, kalau tidak mereka akan ditangkap dan dipenjara, maka semua harus hadir. Tapi kemudian tiba-tiba salah seorang di antara mereka menyingkir dari perayaan itu, kemudian duduk di bawah pohon. Kemudian selang berapa waktu datang lagi anak muda, kemudian duduk di sebelahnya. Kemudian beberapa waktu datang lagi anak muda, kemudian duduk di sebelahnya. Kemudian datang lagi, duduk di sebelahnya, sampai jumlah mereka 7 anak muda. Mereka tidak mau ikut perayaan. Mereka duduk di bawah pohon itu. Tapi mereka pun tidak mau saling bertanya ada apa dan kenapa. Dikhawatirkan satu di antara mereka adalah jasus, mata-mata kerajaan. Kalau seandainya salah bicara saja, bisa saja dilaporkan, kemudian ditangkap dan dipenjara, bahkan mungkin dibunuh. Nyawa melayang. Akhirnya mereka pun tidak berani untuk saling bertanya. Sampai akhirnya timbul penasaran satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka pun mulai saling bertanya, kenapa, ada apa, kenapa pula mereka bisa berkumpul di bawah pohon itu. Setelah kemudian saling bertanya dan dijawab, rupanya mereka satu hati. Al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu biasanya akan disatukan dengan seragamnya. Kalau mereka ahli tauhid, maka akan disatukan dengan tauhidnya. Kalau mereka ahli syirik, maka akan disatukan dengan kesyirikannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati mereka karena kelembutannya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Kalau seandainya kau infakkan semua kekayaan di dunia ini untuk melembutkan hati manusia, kau tidak akan bisa melembutkan hati mereka. Yang bisa melembutkan hanyalah hati Allah. Allah lah yang melembutkan hati manusia, sehingga karena kesamaan fitrah mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pertemukan mereka di bawah pohon ini, kemudian saling bertanya dan mencari solusinya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajab idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua itu dan yang mempunyai rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Allah Tuhan kami,
berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tiup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika anak-anak muda ini berkumpul di bawah pohon, kemudian akhirnya ketahuan bahwa mereka tidak ikut ihtifal perayaan kerajaan, akhirnya mereka pun ditangkap. Kemudian ditanya, apa gerangan Anda tidak mengikuti perayaan raja kami, menyembah berhala-berhala kami? Subhanallah, Allah berikan keberanian kepada anak-anak muda, dan ini perlu dicontohkan. Ashabul Kahfi bukan nabi, mereka bukan para nabi, mereka bukan para rasul, tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka ujian seperti yang diberikan para nabi dan rasul. Keteguhan mereka luar biasa. Maka ini pelajaran bagi anak-anak muda di zaman sekarang. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh di atas ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Ashabul Kahfi. Mereka disebut fitya. Ashabul Kahfi ketika kemudian dipanggil oleh raja, kemudian ditanya alasannya, maka mereka mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ar, lan nad'u min dunihi ilahan, laqad kulna idan syatata, ha'ula qaumuna attakhadhu min dunihi ilahat alihatan, laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri di hadapan sang penguasa zalim, sang penguasa musyrik, kemudian mereka melakukan pembelaan. Apa yang mereka katakan? Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, bukan berhala-berhala itu, bukan bintang bulan. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalaulah kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka itu kaum yang kami telah jadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Subhanallah, keberanian anak muda ini mendakwahkan dakwah tauhid di depan penguasa zalim, penguasa musyrik, penguasa kafir. Subhanallah, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Seafdal-afdalnya jihad, kata Rasul, adalah mengucapkan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Karena raja ini diktator. Raja ini diktator. Dakianus ketika itu raja yang diktator, memaksakan orang untuk menyembah berhala. Tapi anak muda ini tetap saja mengatakan kulil haq walau kana murra. Katakan kebenaran itu pahit rasanya, karena tahu konsekuensinya. Kalau mereka menentang raja, mereka sudah tahu. Tapi subhanallah, Allah takdirkan raja ini tidak langsung membunuh anak-anak muda yang menyelisih agama rajanya ini. Tidak mau menyembah berhala, tidak mau menyembah bintang dan matahari, dan tetap mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi diberikan satu kesempatan, 3 hari untuk berpikir. Kalau mereka selama 3 hari mau merubah keyakinan mereka dari tauhid menuju syirik, dari ketaatan kepada Allah akhirnya taat kepada berhala, maka mereka akan diberikan jabatan tinggi, diberikan kedudukan. Tapi apa yang terjadi? 3 hari itu digunakan untuk lari, digunakan untuk kabur, menghindari ancaman raja. Karena mereka tahu konsekuensinya, mereka akan dibunuh. Akhirnya mereka pun lari sejauh mungkin dari kerajaan itu. Mereka lari ke gunung dan bukit, dan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan mereka menemukan sebuah gua. Dari sinilah kisah Ashabul Kahfi dimulai. Mereka masuk ke dalam gua. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di sini, Allah mengatakan, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Maka kami tutup telinga mereka dalam gua itu selama beberapa tahun. Allah tidurkan di situ.
Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Kahfi berbeda dengan Al-Ghar. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahannud menyendiri sebelum diangkatnya menjadi nabi dan rasul selama 3 tahun, di usia 37 sampai di usia 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian masuk ke dalam gua, maka gua yang dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Al-Kahfi tetapi Al-Ghar, maka disebut Ghira Hira, gua Hira, karena memang tidak dalam, hanya lubang kecil. Beda dengan Al-Kahfi, ini lubang besar, besar, dalam, maka disebut Al-Kahfi. Jadi gua yang besar, gua yang dalam itu disebut Al-Kahfi. Tapi kalau kecil, lubang kecil, tidak terlalu dalam, tidak terlalu besar, maka bahasa Arab disebut Al-Ghar. Sehingga Ashabul Kahfi ini masuk ke dalam gua itu dan bisa bersembunyi. Maka ketika tahu bahwa anak-anak muda ini pergi, kabur dari kerajaan, subhanallah, lihat pengorbanan mereka. Mereka abnaul muluk, anak-anak raja. Artinya mereka bukan orang biasa. Ketika mereka lari dari kerajaan, otomatis mereka meninggalkan kekayaan mereka, meninggalkan pangkat dan jabatan mereka, meninggalkan nikmat duniawi mereka. Tetapi mereka berkorban seperti itu karena li'la'i kalimatillah. Mereka berusaha untuk meninggikan kalimat Allah, tauhid. Sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat harus hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan semua kekayaannya, berkorban untuk Islam dan untuk tauhid. Maka itulah yang dilakukan Ashabul Kahfi. Mereka rela lari kepada Allah dan meninggalkan dunia. Pengorbanan yang luar biasa. Ketika tahu raja bahwa anak-anak muda ini kemudian lari, maka raja pun memerintahkan para prajuritnya untuk mencari dan disuruh untuk menangkap, dipenjarakan, bahkan mungkin dibunuh. Maka prajurit pun menyebar ke sana kemari. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak ketemu. Sampai ada beberapa prajurit yang hampir menemukan gua itu, tetapi mereka tidak masuk ke dalam gua itu karena Allah Subhanahu wa taala berikan rasa takut. Takut yang luar biasa orang masuk gua itu. Sehingga ketika akan masuk akhirnya takut. Ketika akan masuk mereka ketakutan. Akhirnya mereka berinisiatif untuk menutup gua itu. Dan mereka mengatakan kalau memang betul anak-anak muda bersembunyi dalam gua itu, kita tutup saja gua itu biar mereka mati di dalam dan tidak bisa keluar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian anak-anak muda ini setelah berada dalam gua, mereka tidak bisa keluar karena masalahnya pintunya ditutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh tazaltumuhu wa ma ya'budun illallah fa'wi ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa hayyi' lakum min amrikum mirfaqa." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua." Allah bimbing kemana harus lari mereka. Carilah gua, kata Allah. Maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan segala sesuatu yang berguna bagimu di dalam urusanmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi mereka. Karena ini terjadi karena kehendak Allah juga. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan bahwa ashabut tauhid, para penyeru tauhid, mereka akan menang dan akan bisa mengalahkan kebatilan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kisah Ashabul Kahfi ini akan menjadi sebuah kisah yang akan merubah dunia kala itu dan akan diceritakan bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana jihad mereka melawan kebatilan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, makanya sebagai bukti Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan roket yang tadi saya katakan di awal,
Rakim itu artinya, ada yang mengatakan itu nama lembahnya, ada yang mengatakan Rakim itu nama kotanya, ada yang mengatakan Rakim itu nama anjingnya, ada yang mengatakan Rakim itu nama guanya. Tapi yang rajih wallahu alam, Rakim itu artinya papan yang terbuat dari emas yang Allah kirimkan, kemudian terpampang di pintu gua, kemudian di situ terpampang nama 7 orang yang terdapat dalam gua itu. Itulah Rakim yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tadi di awal. Am hasibta anna ashabal kahfi war rakim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua itu dan yang mempunyai Rakim termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Rakim itu terpampang di pintu gua. Ma'asyurah muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidurkan mereka dalam gua itu. Dan pintu gua itu tidak semua tertutup, tapi ada cahaya matahari yang masuk. Dan itu bentuk perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang berkehendak. Apa kata Allah? وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Perlindungan yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberikan petunjuk Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala masukkan matahari di waktu terbit dan di waktu tenggelam. Untuk apa? Supaya jangan ada hewan-hewan yang sangat membahayakan masuk ke dalam gua itu. Anda bisa bayangkan kalau gua itu gelap terus, tidak ada cahaya yang masuk, apa yang terjadi? Boleh jadi ular masuk, kalajengking masuk, hewan-hewan yang akan menyakitkan masuk, karena mereka suka digelap-gelap. Tapi ketika kemudian cahaya matahari masuk, kemudian cahaya matahari saat terbenam juga masuk, maka minimalnya tidak ada hewan yang akan menyakiti orang-orang yang ditidurkan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Dan ini bentuk perlindungan. Lalu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan saat terbit dan saat tenggelam dan tidak menyebutkan di tengah hari? Karena memang cahaya matahari di siang hari itu tidak menyehatkan. Makanya hanya disebutkan cahaya di pagi hari untuk menyehatkan badan-badan mereka yang sedang tidur, dan cahaya di sore hari untuk menyehatkan badan mereka. Makanya olahraga itu biasanya pagi dan sore, siang itu tidak baik ya. Makanya hanya dua cahaya matahari yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian pelindungan yang kedua, Allah mengatakan watahsabuhum aiqadan wahum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan engkau mengira mereka itu tidak tidur padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan kami bolak-balikan mereka ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Subhanallah. Pelindungan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan ashabul kahfi yang tertidur itu berdiam diri badannya, karena mereka ditidurkan bukan sehari dua hari, mereka ditidurkan 300 tahun ditambah 9 tahun. 309 tahun mereka ditidurkan. Artinya 3 abad lebih mereka ditidurkan. Jadi jasad mereka tidak dibiarkan tertidur tanpa bergerak. Sebab kalau seandainya kemudian mereka tanpa bergerak tidur terus, tentu akan mengalami
hal-hal yang tidak diinginkan dari kesehatannya. Tapi kemudian ketika dibolak-balikan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri saat tidur, maka jasad mereka terpelihara dan mereka tidak mengalami pembusukan atau apapun namanya. Itulah pemeliharaan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ashabul Kahfi. Kemudian yang ketiga, Allah berikan perlindungan di mana setiap orang yang menemukan gua itu tidak berani masuk. Allah buat rasa takut yang luar biasa karena gua itu menakutkan. Allah yang membuat gua itu menakutkan bagi manusia sehingga tidak mau masuk. Makanya para tentara raja terpaksa menutup gua itu dan mereka mengatakan kalau seandainya mereka ada dalam gua itu mereka tidak bisa keluar, nanti akan mati sendiri. Yang lebih menakjubkan lagi, lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan soal anjing. Allah Subhanahu wa taala menceritakan soal anjing. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Dan anjing itu dia duduk di depan gua tanpa bergerak, seolah-olah menjaga gua itu. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan seekor anjing di sini. Kenapa? Bukankah anjing itu dalam Islam najis? Orang yang memeliharanya tidak akan masuk malaikat rahmat. Orang yang memeliharanya setiap hari pahalanya 2 kirat dikurangi. 2 kirat itu 1 kirat sebesar gunung Uhud. Berarti setiap hari orang yang melihara anjing itu 2 gunung Uhud pahalanya dikurangi. Dan dia binatang najis. Kalau seandainya kena jilatannya saja, dalam Islam disuruh dicuci 7 kali plus dengan tanah. Tetapi kenapa kemudian anjingnya Ashabul Kahfi ini sangat dimuliakan sehingga setiap Jumat kita baca ayat ini dan selalu menyebut kata anjing di sini? Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Dan anjingnya senantiasa duduk dengan tangannya di depan gua. Itu kita sering baca setiap Jumat karena bagaimanapun surah Al-Kahfi ini disunnahkan untuk dibaca setiap Jumat. Kenapa anjing ini kemudian selalu tersebut-sebut dalam surah Al-Kahfi dan memiliki kemuliaan? Tidak lain dan bukan kata para ulama, anjingnya Ashabul Kahfi memiliki kemuliaan karena dia berteman dengan orang-orang yang akhyar, orang-orang yang baik. Maka kalau anjing berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, anak-anak muda yang taat, anjing itu menjadi mulia. Bagaimana mungkin manusia tidak lebih mulia dibandingkan anjing? Tentu manusia lebih mulia lagi. Makanya dalam Islam, kenapa kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara soal pentingnya mencari pertemanan yang baik? Kata Nabi Shallallahu Sallam, "Almaru ala dini khalili." Manusia itu tergantung agama kawannya. Maka lihat siapa kawannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menceritakan tentang sukul jannah, pasar sorga, di mana orang-orang saleh akan menolong kawan-kawannya yang tidak saleh yang masuk neraka sehingga meminta untuk dikeluarkan dari neraka. Dari sini Hasan Al-Basri mengatakan istakthiru min sahibikumus saleh fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyak teman-teman yang baik karena itu bermanfaat sampai kiamat. Kalau anjing saja mulia karena berkawan dengan orang baik, bagaimana mungkin manusia tidak lebih mulia dibandingkan anjing? Oleh karena itulah maka carilah lingkungan yang baik, teman yang baik, karena itu bisa mengangkat derajat kita bukan hanya di dunia sampai kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaaluna bainahum. Qala qa'ilun minkum kam labistum? Qalu labisna yawman aw ba'd yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-madinati falyanzuru ayyuha azka ta'aman." فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْكٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kami berada di sini sehari atau mungkin setengah hari." Berkata yang lainnya, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal di sini."
maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun di luar sana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian Ashabul Kahfi ini ditidurkan sekian lama, dan Al-Quran menyebutnya 309 tahun, 3 abad lebih mereka ditidurkan. Tiba-tiba kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ada seorang penggembala kambing. Penggembala kambing ini melihat cuaca yang kurang baik di luar gua itu. Dia takut dengan kambing-kambingnya. Kemudian tiba-tiba melihat ada gua yang tertutup, maka dia berusaha kemudian membuka pintu gua itu untuk menyelamatkan kambing-kambingnya dengan membuang satu persatu batu yang kemudian menutupi gua itu. Akhirnya setelah kemudian dia berhasil membuka pintu gua itu, maka dia masukkan kambing-kambingnya di situ. Lah suara-suara kambing itu masuk ke dalam gua. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan ruh ke dalam jasadnya, ke dalam jasad Ashabul Kahfi, dan semua mereka terbangun. Dari sini kemudian mereka bertanya-tanya kepada yang lainnya, sudah berapa lama kita tidur di sini? Karena ketika mereka tidur itu setelah zuhur. Kemudian setelah 3 abad lebih, kemudian mereka dibangunkan setelah asar. Sehingga kemudian mereka mengira mereka tidur dari zuhur ke asar. Makanya mereka mengatakan, ketika bertanya-tanya, وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُونَ بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ, berapa lama kalian tidur? Mereka mengatakan, لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ, oh boleh kali, boleh jadi kami tidur itu satu hari atau mungkin setengah hari. Ya. Yang lain mengatakan, oh mungkin lebih. Yang lain mengatakan, Allah yang tahu. Akhirnya kemudian mereka menyarankan, bagaimana kalau seandainya salah seorang di antara kita keluar membeli makan, kita sudah lapar ini. Ya. Rupanya kemudian ketika salah seorang mereka diutus untuk keluar, berjumpalah dengan seorang penggembala kambing ini. Kemudian diantar ke kota. Tiba-tiba kemudian ketika hendak membeli makan, yang menjual makanan itu tidak kenal mata uang yang dibawa itu. Mata uangnya tidak kenal. Ini mata uang kapan? Karena masalahnya sudah 300 tahun, artinya sudah 3 abad lebih. Tentu sudah berbeda mata uang masalahnya. Bingung. Tapi kemudian akhirnya punya kecurigaan. Dibawalah anak muda ini kepada sang raja, yang ketika itu kebetulan rajanya sudah berubah. Kerajaannya sudah berubah. Agamanya sudah berubah. Yang tadinya mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan matahari, sekarang rajanya betul-betul menyembah Allah, mentauhidkan Allah, taat kepada Allah. Kemudian ketika mendapatkan cerita dari utusan Ashabul Kahfi ini, raja pun senang. Raja pun senang. Dan kaumnya ketika itu ada yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, maka ingin membuktikan kalau di dunia saja, lihat Ashabul Kahfi bisa ditidurkan 3 abad lebih kemudian dibangunkan, maka lebih mudah lagi Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan manusia di hari nanti ketika manusia setelah diwafatkan ada kehidupan setelah kematian. Maka raja pun kemudian mengantar anak muda itu untuk menjemput kawan-kawan yang ada di gua. Akhirnya kemudian ketika mereka sudah berjumpa, saling cerita dengan raja, maka raja pun sangat memuliakan. Sangat memuliakan karena tahu anak-anak muda ini bukan anak-anak muda biasa, dan bukan hidup di zaman mereka. Mereka sudah hidup di zaman dulu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kuasakan mereka tidak menua, sama sekali tidak menua. Sebagaimana ketika mereka tertidur, maka ketika mereka bangun, seperti itulah jasad mereka. Tidak dituakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mukjizat, ini keanehan, karamah bagi para wali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kemudian mereka pun dimuliakan oleh raja, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisahnya kembali. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum,
wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaibi wa yaqulun sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang dan yang keempatnya adalah seekor anjing. Atau yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang dan yang keenamnya adalah seorang anjing. Dan mereka hanya berkata menerka-nerka soal yang gaib. Dan yang lain juga mengatakan bahwa jumlah mereka 7 dan yang kedelapannya adalah anjingnya. Katakan Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau wahai Muhammad berbantah tentang hal mereka kecuali perbantahan lahir saja, dan janganlah engkau menyatakan tentang mereka pemuda-pemuda itu kepada siapapun. Artinya memang jumlah mereka itu diperselisihkan, tapi yang 2 dikatakan rajman bil ghaib, maksudnya 4 ataupun 5. Tapi pendapat yang kuat wallahu a'lam bahwa jumlah mereka adalah 7 orang dan yang kedelapannya adalah seekor anjing. Inilah kisah Ashabul Kahfi yang dicantumkan di dalam suratul Kahfi. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Ashabul Kahfi ini. Bagaimana tidak, pelajaran yang menarik bagi anak-anak muda. Ashabul Kahfi mereka anak-anak muda. Oleh karena itu saya nasihati dari media kiswah ini kepada anak-anak muda dimanapun kalian berada, jadikan waktu kalian adalah waktu yang bermanfaat, waktu pengorbanan untuk Islam dan kaum muslimin, waktu untuk mendakwahkan tauhid dan pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun masa muda akan ditanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa an syababihi fi ma'abla, dan waktu mudamu kemana ku habiskan. Ashabul Kahfi adalah bagian daripada kisah yang tercantum dalam suratul Kahfi. Dan suratul Kahfi sendiri sangat dianjurkan dibaca pada setiap hari Jumat. Kenapa? Karena salah satu menghindarkan kita dari fitnah yang sangat besar, khurujud dajjal, keluarnya dajjal, salah satu menghadapinya adalah dengan cara membaca suratul Kahfi setiap hari Jumat. Pertanyaannya, kenapa tidak surah yang lain saja? Kenapa tidak surat Yusuf? Kenapa tidak surah Al-Ma'idah? Kenapa tidak surah Al-Baqarah? Atau surat-surat yang lainnya? Kenapa pula surah Al-Kahfi yang dianjurkan dibaca setiap hari Jumat untuk menghindari dari fitnah Dajjal? Kata para ulama, karena Dajjal itu akan keluar membawa 4 fitnah yang sangat besar. Pertama, fitnatul mal. Dajjal akan bawa fitnah harta. Apabila Dajjal katakan kepada bumi, keluarlah pembendaharaan kalian, maka akan keluar emasnya, peraknya, jamrudnya, macam-macam untuk memfitnah manusia. Dan harta adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta adalah fitnah. Kemudian yang kedua, fitnatul ilmi. Fitnah ilmu. Karena nanti yang akan menghadapi Dajjal ada anak muda yang berani memiliki ilmu melawan Dajjal sampai dibelah jadi 2. Tapi akhirnya kemudian dia tidak bisa dibunuh Dajjal, akhirnya dilempar ke dalam api. Kemudian yang ketiga, fitnatus sultah. Fitnah kekuasaan, karena Dajjal akan keliling dunia selama 40 hari. Yang 1 hari sama dengan setahun, 1 hari sama dengan sebulan, 1 hari sama dengan sepekan, dan hari keempat sampai ke 40 hari seperti hari-hari biasa. Maknanya Dajjal akan sampai di kutub-kutub yang 1 harinya sama dengan setahun, 1 harinya sama dengan sebulan, dan 1 harinya sama dengan seminggu. Tapi Dajjal lebih lama berkeliling di hari-hari yang hari-harinya normal seperti kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, fitnah agama. Karena Dajjal itu sebenarnya tidak akan membunuh orang yang murtad dari Islam.
Dajjal tidak akan membunuh orang yang murtad, tapi kalau dia tidak mau murtad mempertahankan agamanya, maka Dajjal akan membunuhnya. Karena Dajjal itu tidak seperti Ya'juj dan Ma'juj yang kerjaannya hanya merusak bumi. Ya'juj itu, Dajjal itu hanya memfitnah saja, memfitnah agama seseorang untuk kufur. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan berangan-angan untuk berjumpa dengan Dajjal. Kalau seandainya kau berjumpa dengan Dajjal, maka pejamkan mata kalian, karena rahmatnya Nabi kepada kita. Dan kita tahu bahwa empat fitnah ini dicantumkan dalam suratul Al-Kahfi. Pertama, fitnah harta. Dalam surah Al-Kahfi ada kisah Ashabul Jannatain, kisah pemilik dua kebun terfitnah dengan harta. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ada fitnatud din, fitnah agama, seperti kisah Ashabul Kahfi. Agama mereka difitnah, betul-betul difitnah. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ada kisah Dzulqarnain, maksudnya fitnah kekuasaan. Karena Dzulqarnain itu satu di antara empat raja yang menguasai dunia, dua mukmin, dua kafir. Di mana yang kafir Namrud dan Buhtun Nasr, dan yang mukmin Dzulqarnain dan juga Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kemudian di sana ada fitnah ilmu. Fitnah ilmu dalam surah Al-Kahfi ketika Allah menceritakan tentang Nabi Musa dengan Khidir. Musa ketika ditanya, apakah ada orang yang lebih alim dibandingkan Anda wahai Musa? Kata Musa, tidak ada. Musa lupa mengucapkan insyaallah. Harusnya Musa mengatakan insyaallah tidak ada. Akhirnya kemudian karena dia lupa mengucapkan insyaallah, maka manusia nampak kesombongannya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memfitnah Nabi Musa untuk mencari Khidir dan belajar kepadanya. Jadi ada fitnah harta, ada fitnah kekuasaan, ada fitnah harta dalam kisah Ashabul Jannatain, fitnah kekuasaan dalam kisah Dzulqarnain, kisah fitnah ilmu dalam kisah Musa dan Khidir, dan fitnah agama dalam kisah yang baru kita kisahkan Ashabul Kahfi. Maka lengkap empat fitnah Dajjal, diceritakan empat-empat fitnahnya dalam surah Al-Kahfi. Dari sini kenapa kita disuruh untuk membaca suratul Kahfi setiap hari Jumat. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kisah ini bermanfaat dan menjadi ibrah bagi kita. Bagaimanapun al-ibratu bi'umumil lafdi la bi'khususis sabab. Ibrah itu bukan kepada siapa kisah ini terjadi, tetapi ibrah itu umumnya lafad Al-Quran untuk kita ambil pelajaran dan kita amalkan. Wallahu a'lam.